Assalamualaikum guys. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi dari channel Ivasan dengan cara tekan tombol subscribe. Lalu tekan tombol lonceng. Karena subscribe itu gratis, tis, guys. Pada zaman sekarang ini nih guys, banyak dari orang-orang yang meluapkan isi hati, harapan maupun keinginan pada media sosial. Saat ujian dimulai juga ada loh peserta yang meluapkan doa dan isi hati mereka pada kertas buramnya. Yuk, disimak nih guys, beberapa coretan para peserta ujian tes pada kertas buramnya. Guys, beberapa waktu lalu diselenggarakan tes masuk menjadi para abdi negara loh. Dan hal kecil menarik di dalamnya adalah kertas buram para pesertanya. Ada yang menulis, "Ingat mama, harus bisa buat almarhumah mama bangga. Semangat ya dek, usahamu sejauh ini pasti sudah bisa membuat mamamu bahagia di sana." Ada yang berdoa di dalamnya, "Bismillahirrahmanirrahim, doain Eta ya ayah." Dan juga loh, tulisan yang memotivasi diri sendiri, "Nothing to lose, iman kepada Allah dan jalan Allah, kalau memang sudah jalannya juga gak akan kemana, takdir Allah menentukan. Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, stand up for love." Baca teliti, hati-hati kalimat menjebak. Attention yang oke ya, sepertinya saat kita mengerjakan soal. Kalau gambar yang satu ini, ada gambar SpongeBob, Patrick, makanan, dan ice cream. Pastinya kangen sama tontonannya kan, ditambah lagi lapar juga ya dek. Kalau yang satu ini, ada gambar emot ya, ada senyum, berkedip, bingung, dan banyak lagi. Gambar mood ya. Kalau yang ini sedang menggambar filosofi pohon ya. Sepertinya kuat banget ya pohon yang digambarnya. Kalau yang ini soft picture atau pengen buat anime. Cantik juga loh hasil gambarnya. Dan untuk gambar yang terakhir ini guys, ada peserta yang menggambar situasi saat sebelum ujian. Ada tenda, ada juga panitia sedang duduk berjaga, lengkap dengan face shield dan hand sanitizer di meja, sesuai dengan protokol kesehatan. Wow, detail sekali ya menggambarnya. Sekian video dari channel Ivasan dan terima kasih guys sudah menonton video ini. Sekali lagi ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol lonceng. Terima kasih guys.